Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Nuruda. Saya mahasiswa semester 3 jurusan arsitektur di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Pada video kali ini saya akan menampilkan sekilas tentang sejarah Ki Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara, yang keseluruhan saudaranya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yaqin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik atau Jatinom, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtada, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis, atau dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abdu, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Menikah dengan Nyai Ahmad Dahlan. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri NU atau Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walida, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Sidat Dahlan, Siti Mushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda dari Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir, Krapiak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, yang bernama Danda. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Pakualam Yogyakarta. Bergabung dengan organisasi Budi Utomo dengan maksud mengajar agama, pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk ke dalam organisasi Budi Utomo. Organisasi ini adalah organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo menyarankan agar ia membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapih dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa tutup bila kiai pemimpinnya meninggal dunia. Mendirikan Muhammadiyah. Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam.
Pada tahun 1918, beliau bersama dengan istrinya, yakni Nyai Ahmad Dahlan, membentuk organisasi Aisyah. Setelah membentuk Aisyah, beliau membentuk organisasi Hizbul Wathon yang bertujuan untuk mewujudkan pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Bronto Kusuman, wilayah bernama Mergangsan di Yogyakarta. Gelar pahlawan nasional. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961 tanggal 27 Desember 1961. Kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diangkat ke layar lebar pada tahun 2010 dengan judul film Sang Pencerah yang menceritakan tentang kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan terbentuknya Muhammadiyah.